Oke teman-teman, setelah pemasangan seperti ini, kita saat sekarang pengukuran untuk pemasangan list berfungsi untuk penahan kacanya ya teman-teman, untuk kaca siksaknya. List ini untuk menahan kacanya ya teman-teman. Nanti kita pasang, kita profil seluruh dulu, baru setelah itu baru dipasang di bangunan yang dibuat rumah untuk kamar mandi ya, atau WC untuk pemasangan kaca siksaknya. Fungsi list ini untuk kacanya ya teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebih ventilasi udara atau kaca siksaknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk dalamnya kurang lebih seperti ini. Ini kacanya masuk ke sini ya teman-teman. Dan ini kacanya masuk ke sini juga. Ini untuk bagian depannya, untuk usahakan bagian depannya kacanya bagian atas ya teman-teman. Nanti udaranya masuk lewat sini, baru keluar lewat sini ya. Ini kaca dan ini kaca ya teman-teman. Nanti dipasang kaca. Ini juga kasnya. Nanti udara masuk lewat sini ya. Oke teman-teman, kurang lebih ventilasi udara kaca siksaknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk
tingginya 40, lebarnya 43 ya teman-teman.